Saya nak sentuh sikit soalan yang takabur tadi. Takabur ini Nabi SAW memberi ta'rif batrul ghamtun nasi wa batrul haqqi. Orang yang hina orang lain dan dia tidak bersedia menerima kebenaran, maka itulah ciri sifat takabur. Sekiranya dalam hati kita ada sifat ini, maka maknanya ada lagi sifat takabur dalam diri kita. Sekiranya banyak, maka takabur kita lebih daripada sebesar zarah. Sekiranya ada sikit-sikit di hujung serdak-serdak, maka dipanggil takabur sebesar zarah, masih ada dalam diri kita. Apakah definisi takabur yang didefinisikan oleh Rasulullah? Baturul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang ditawarkan kepadanya, yang dipinta daripadanya, yang diusulkan kepadanya. Dan yang kedua, dia menghina orang lain tanpa hak. Maka sekiranya dua sifat itu ada dalam diri kita, maka adalah sifat takabur di dalam diri kita.